Halo teman-teman, welcome back to iCalcork. Hari ini kita main game Sakura ya. Hai. Aku mau kasih tahu ke Mio kalau di kota Sakura ini sekarang adalah bubu. Wah, Mio di mana ya? Mio. Loh, kok Mio tidak ada ya di kamar? Mio, kamu di mana ya? Kak Sakura. Oh, ternyata kamu di sini, Mio. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Gini, kamu tahu nggak, Mio? Ada apa, Kak Yuta? Kamu tahu Labubu nggak? Tahu, aku tahu Labubu. Labubu itu kan boneka yang viral itu, Kak Yuta. Bonekanya bagus loh. Iya, nah Labubu sekarang ada di kota Sakura loh. Ah, serius, Kak? Iya, beneran. Ada di taman Labubunya. Wah, ayo Kak, kita kesana yuk. Wah, Mio jadi penasaran nih. Iya, Kak Yuta juga. Ah, Baby Selin, kamu tahu Labubu tidak? Baby Selin juga tahu kok. Labubu itu kan boneka yang lucu itu, Kak Yuta. Iya, wah Mio, Baby Selin juga ternyata tahu Labubu. Iya, Kak Yuta, semua udah pada tahu Labubu. Oh gitu, berarti Kak Yuta ketinggalan dong. Kak Yuta baru tahu tadi, ternyata lucu banget ya bonekanya. Iya, Kak. Yaudah yuk kita ke tamannya, Mio. Ada Labubu beneran loh. Ah, ayo, Kak, ayo. Nanti dulu ya, aku mau bilang Kak Sakura dulu, Mio. Iya, Kak. Kak Sakura, aku mau ke taman dulu ya, Kak. Aku mau lihat Labubu. Apa? Labubu? Iya, Kak. Kak Sakura tahu tidak Labubu? Gak tahu, Kak Sakura gak tahu. Memangnya apa ya, Yuta? Labubu itu boneka yang viral itu loh. Yang... Labubu. Labubu. Begitu. Oh, itu. Iya. Ya udah, kamu jangan sore-sore ya pulangnya. Iya, Kak. Makasih, Kak Sakura. Ayo, Mio, kita ke taman. Iya, Kak, ayo. Ayo, Baby Selin. Mio, kita ke taman. Ah, Kak Yuta penasaran nih sama boneka Labubunya. Iya, Kak. Mio juga penasaran sekali. Mana Baby Selin? Aku di sini. Ayo, Mio. Aku mau ke taman. Aku penasaran nih sama Labubu. Ayo, Atam. Wah, di sana ada Mio. Mio, Mio, Baby Selin, Baby Selin, Baby Selin, dan juga Yuta. Yuta, kamu mau kemana? Aku mau ke taman. Aku mau lihat Labubu. Di taman ada Labubu. Iya, Atom. Kamu mau ke sana tidak? Ayo, aku juga mau lihat Labubu. Wah, kebetulan sekali. Ayo, kita ke taman. Oke. Ayo, Atom, Mio, kita ke taman. Kak Yuta penasaran nih sama Labubunya. Apakah beneran ada ya di taman? Iya ya, Kak. Sepertinya beneran ada deh. Iya, ayo kita nyebrang. Awas, hati-hati ada mobil ya. Iya, Kak, iya. Wah, aku penasaran sekali nih, Mio. Sama Kak Yuta, Mio juga penasaran banget nih. Soalnya Mio lihat di TV doang Labubunya. Iya, sama Kak Yuta juga. Wah, mudah-mudahan ada ya, Mio. Iya. Wow, wih, Mio, beneran ada di taman. Wih, Labubunya banyak sekali, Mio. Wih, Kak Yuta, Labubunya lucu-lucu sekali. Iya, Mio, wah, ada banyak sekali. Nah, di sini juga ada mobil Labubunya juga, Mio. Wih, warna-warni. Iya, Kak, wah. Coba, Kak, hitung boneka yang di belakang mobil itu dulu. Ada berapa sih? Oh, iya, ayo kita hitung dulu yuk. Wah, bonekanya besar sekali Labubunya. Wih, di sini ada warna merah. Di sini juga ada warna kuning. Nah, ini yang paling besar deh sepertinya, Mio. Iya, Kak, ini sepertinya paling besar deh. Nah, ini warna biru. Yang ketiga, Mio. Wih, besar banget ya. Nah, di sini ada warna hijau. Wow. Nah, di sini ini warna pink atau ungu ya, Mio? Sepertinya ini warna ungu deh. Oh, iya. Kok seperti pink ya? Ini ungu, Kak Yuta. Oh, ya udah deh. Ungu. Nah, ini di depannya juga ada nih. Labubunya lagi naik mobil. Wih, mobil Labubu namanya, Mio. Wih, keren banget, Kak. Ada mobil Labubu ternyata. Iya. Wih, di sini juga ada mobil Labubu warna merah. Nah, di sini warna kuning, Mio. Di sini warna biru. Wih, ada boneka Labubunya juga di belakang dan di depan, Mio. Iya, Kak. Wih, keren ya, Kak? Iya, keren banget. Wih, ini warna hijau nih. Nah, dan di sini warna ungu. Wih, banyak banget. Wih, yang ini besar banget ya, Mio. Iya, Kak. Kira-kira bisa bergerak tidak ya, Mio? Iya ya, Kak. Sepertinya nggak bisa deh. Mudah-mudahan tidak bergerak ya, Mio. Iya, Kak. Tapi ngomong-ngomong, si Atam mana? Atom, Atam mana? Iya, Atam di mana ya? Sebentar ya, Yuta. Iya, cepetan cari. Oke. Aduh, si Atam kemana sih? Kok kamu ada di sini? Tadi kenapa kamu menghilang?
Aku juga gak tahu. Aku hilang sendiri. Ah, kamu aneh, Atam. Ayo sini gabung sama Yuta. Iya, iya. Yuta, ini Atam yang sudah ketemu. Ah, ada di mana dia? Katanya menghilang. Menghilang kemana? Aku juga gak tahu. Ah, ya sudah. Yang penting si Atam udah ketemu. Hei, Atam, kamu jangan menghilang lagi ya. Kita mau cobain mobil labubunya. Yang itu tuh. Wih, mobilnya sepertinya ada 5. Kita juga ada 5 nih. Nah, berarti satu-satu ya pakai mobilnya. Iya, Kak. Kita pakai satu-satu. Baby Selin, oke? Oke, Kak Yuta. Baby Selin jadi penasaran nih sama mobil labubunya. Iya, Kak Yuta juga. Wih, labubunya bagus-bagus ya, Mio. Iya, Kak. Wow. Yaudah, yuk. Kita cobain mobilnya yuk, Mio. Ayo, Kak. Aku dulu ya, Mio. Oke, deh. Aku mau cobain warna biru dulu ya. Soalnya baju aku nih warna biru, Mio. Iya, Kak. Oke. Oke, deh. Aku mau cobain mobil labubu warna biru. Hei, labubu raksasa. Aku mau pakai mobilnya dulu ya. Aku mau cobain mobil kamu yang warna biru ini. Kok dia nggak jawab ya? Oh iya, dia kan hanya patung atau boneka. Aku lupa. Aku mau cobain deh. 1, 2, 3. Yeay, aku sudah cobain mobil labubu warna biru. Kira-kira bisa jalan tidak ya, Mio? Sepertinya bisa deh, Kak. Oh, oke deh, aku coba dulu. Weh, ternyata bisa dijalanin, Mio. Hey, Mio, coba lihat aku deh. Tuh, aku naik mobil labubu. Yeay. Kak Yuta, kamu enak banget. Mio, kamu cobain aja. Iya, nanti dulu deh, Kak Yuta dulu. Oke deh. Wah, aku naik mobil labubu nih. Wah, ada labubu di belakang aku. Dan ada juga labubu di depan aku. Wih, mobil labubunya keren. Wih, aku jalan-jalan dulu ya, Mio. Iya, Kak, hati-hati. Oke deh. Asik, ada mobil labubu. Aku mau jalan kemana ya? Aku mau coba ke sini aja deh. Wow, mobil labubunya keren banget. Mobilnya ini warna biru. Asik, mobil labubunya enak banget. Wih, udah deh, aku mau langsung balik aja ke Mio. Aku mau lihat Mio naik mobil labubunya. Wah, langsung aja yuk kita balik lagi ke taman. Aku mau taruh mobil labubunya di sana. Aku mau lihat Mio sekarang. Yeay, aku naik mobil labubu. Mbak, kenapa kamu lari? Wah, tidak jelas Mbak itu. Lari kenapa ya? Sepertinya dia takut deh dengan labubu. Hai. Halo, Bang. Itu siapa tadi ya? Aku kok sok kenal ya. Hai. Aku lihat-lihat dulu deh. Aman, tidak ada mobil. Kita kalau mau nyebrang harus lihat kiri kanan dulu ya. Biar tidak tertabrak. Hey, Mio, aku sudah kembali. Yeay, mobil labubunya enak banget loh. Ih, Kak Yuta, aku mau juga. Oke deh, kamu coba aja sana. Enak banget mobilnya, Mio. Ya udah, sekarang aku ya, Kak. Iya. Sana, Gih, kamu cobain mobil labubunya. Oke, Kak. Baby Selin, Kak Yuta, atau Martam, aku mau cobain mobil labubunya dulu ya. Iya. Asik, aku mau cobain mobil labubu yang warna hijau. Soalnya baju aku warna hijau, jadi sesuai. Halo labubu, aku mau cobain mobil kamu ya yang warna hijau. Kok gak jawab ya, Kak Yuta? Kok bonekanya gak jawab ya? Itu kan boneka, Mio. Oh iya ya, boneka mana ada yang jawab ya, Kak? Mio ada-ada aja. Aku mau coba mobil labubu yang warna hijau. 1, 2, 3. Yeay, aku naik mobil labubu warna hijau, Kak Yuta. Wih, Mio, gimana rasanya? Enak gak? Wih, enak banget, Kak Yuta. Yeay, aku naik mobil labubu warna hijau. Yeay, lolo, kok mundur, Kak? Rem. Ah, ya ampun, aku salah, Kak Yuta. Aduh, kamu hati-hati, Mio. Iya, Kak. Aku berangkat dulu ya, Kak Yuta. Oke deh, kamu hati-hati, Mio. Iya, Kak. Yeay, aku naik mobil labubu warna hijau. Asik. Aku mau kemana ya? Aku mau kesini aja deh. Aku mau jalan-jalan lewati Yumart. Yeay, aku naik mobil labubu warna hijau. Asik. Mantep banget ini mobil labubunya. Wih. Wah, aku sudah sampai di Yumart. Sekarang aku mau balik lagi ke taman. Aku mau lihat Baby Selin naik mobil labubu. Yeay, mobil labubunya keren. Enak loh. Wih,
Labubunya warna hijau. Manis banget warnanya. Yuhu. Aku mau ke taman lagi deh. Yeay. Akhirnya sampai juga. Kayuta. Iya Mio. Gimana Mio? Wih, mobilnya enak banget kak. Enak sekali kan? Iya, aku jadi suka deh sama mobilnya. Pas banget deh sama kita. Iya Mio. Wah, Baby Celine, kamu mau cobain tidak? Mobilnya enak loh. Iya, Baby Celine juga mau cobain dong. Iya, Baby Celine, kamu langsung cobain aja. Oke deh, Kayuta, Baby Celine mau cobain mobilnya ya, Kamio. Iya, Baby Celine. Iya, Baby Celine, kamu cobain aja ya. Kamu hati-hati ya nanti bawain mobilnya. Iya, Kayuta. Yeay, aku mau naik mobil Labubu yang warna apa ya? Aku yang warna merah aja deh. Iya, aku mau yang warna merah. 1, 2, 3. Yeay, aku naik mobil Labubu warna merah, Kayuta. Wih, Baby Celine, kamu bisa bawa mobilnya tidak? Bisa dong, Kayuta. Baby Celine kan pintar. Oh iya, wih, Baby Celine udah bisa naik mobil, Mio. Iya ya, Kak. Wih, Baby Celine pintar sekali. Iya dong, Baby Celine gitu loh. Aku mau cobain mobil Labubu yang warna merah dulu. Asik. Mobil Labubunya, loh, mobil Labubunya kencang sekali. Aku takut. Baby Celine, kamu hati-hati ya. Pelan-pelan saja bawa mobil Labubunya. Iya, Kayuta. Oke deh. Aku mau jalan-jalan dulu pakai mobil Labubu. Yeay. Aku mau jalan-jalan kemana ya? Aku mau jalan-jalan ke sini aja deh. Aku mau lewatin rumah Kak Sakura. Yeay, mobil Labubunya warna merah enak banget. Baby Celine suka deh. Wah, mobil Labubunya kencang sekali jalannya. Mbak, awas mbak. Aduh, hampir aja mbak itu ketabrak sama Baby Celine. Wah, ini rumah Kak Biju. Kak Biju kira-kira lihat aku tidak ya? Bawa mobil Labubunya. Wah, di sini ada rumah Kak Taiga. Kira-kira Kak Taiganya ada tidak ya? Sepertinya Kak Taiga tidak ada deh. Aku lewatin rumah Kak Sakura. Kak Sakura, aku naik mobil Labubu nih. Asik. Udah deh, aku mau balik lagi ke taman. Aku mau lihat Atam naik mobil Labubu. Asik, mobil Labubunya keren banget. Aku suka sekali. Aku mau langsung aja deh. Aku mau taruh ke taman. Yeay, aku suka sekali sama mobil Labubu ini. Kayuta, Kayuta, aku sudah sampai. Wih, gimana Baby Celine? Enak tidak mobil Labubunya? Enak sekali. Baby Celine suka sekali, Kayuta. Wih, iya. Ya udah deh, aku mau lihat Atom naik mobil Labubu, Kayuta. Oh iya, Atom. Sekarang kamu cobain sana mobil Labubunya. Oke, aku mau cobain. Oke deh. Atom, aku duluan ya. Aku mau cobain mobil Labubunya. Oke, Yuta, aku cobain mobil Labubunya dulu ya. Oke, Atom. Yeay, aku mau cobain mobil Labubu yang warna kuning. Soalnya sesuai dengan pakaian aku. Pakaian aku warna kuning. Jadi aku pakai warna kuning. Hey, Labubu, warna kuning. Aku pakai mobilnya dulu. Yeay, aku naik mobil Labubu warna kuning. Wow, Yuta, aku naik mobil Labubu warna kuning. Wih, kamu naik mobil Labubu warna kuning ya? Iya, Yuta, soalnya pakaian aku warna kuning. Oh iya, wih, jadi sesuai dengan pakaian kamu, Atom. Iya, Yuta, aku mau jalan-jalan dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya, Atom. Oke, Yuta. Yeay, aku naik mobil Labubu warna kuning. Wow, mobil Labubu warna kuningnya bagus banget, sesuai dengan pakaian aku. Wih, aku mau jalan ke pantai atau ke sana ya. Aku bingung. Aku mau jalan ke pantai saja deh. Soalnya aku mau lihat pantai. Wih, mobil Labubu. Aku suka Labubu, Labubu. Yeay. Wow, mobil Labubunya kencang sekali jalannya. Aku takut nih.
Aku harus hati-hati, soalnya mobil Labubu ini bagus sekali. Wah, enak banget nih. Wih, aku melewati pantai. Wah, pantainya besar, pantainya luas. Wah, aku mau jalan lagi. Yeay, naik mobil Labubu. Asik. Mio, kok si Atom belum balik ke sini ya? Iya ya, Kak. Dia jalan-jalan kemana ya, Kak Yuta? Iya ya, kok gak balik lagi ya, Baby Celine? Iya, Kak Yuta. Atom, mana si Atom? Kok gak balik lagi sih? Iya, aku juga tidak tahu. Aku susul dia dulu deh. Iya, Atom, kamu cari Atom ya. Kok lama sekali ya? Oke. Aduh, si Atom di mana sih? Kok gak balik-balik ya? Hei, Labubu warna ungu, aku pinjam mobilnya dulu. Aku mau cari Atom. Aduh, si Atom di mana ya? Aku cari dulu deh. Yuta, aku cari dulu. Iya, Atom, kamu cari ya sampai ketemu. Iya. Aduh, di mana ya? Tadi dia jalan kemana ya? Aku cari ke depan saja deh. Si Atom ada-ada saja. Kenapa dia lama sekali? Aku jadi khawatir sama Atom. Atom, kamu di mana? Atom di mana ya? Kok tidak ada ya? Ya ampun, tapi ini mobil Labubunya enak sekali di bawahnya. Wih, aku suka nih sama Labubu. Ah, itu sepertinya si Atom. Iya betul, itu mobil si Atom, warna kuning. Loh, si Atomnya kenapa? Atom, kamu kenapa? Ini mobil aku nyangkut. Hah, mobil kamu nyangkut? Iya, mobil aku nyangkut. Tuh, kamu lihat saja. Ya ampun, mobil Labubu warna kuningnya tersangkut di tiang dan juga di tembok. Lalu bagaimana ya, Atom? Aku juga tidak tahu, Atom, bagaimana. Ya sudah, kamu minggir dulu. Aku mau mundurin mobilnya. Oke. Ah, si Atom ada-ada saja. Kenapa bisa tersangkut di sini? Ah, nggak bisa. Aduh, mundurnya gimana? Ah iya, bisa. Atom, ini bisa mundur. Nah, akhirnya sudah tidak tersangkut lagi, Atom. Yeay, terima kasih, Atom. Iya. Ya sudah, aku taruh sini ya mobilnya. Atom, mobilnya udah aku taruh situ. Sekarang kamu balikin ke taman ya. Iya. Aku mau balikin mobilnya dulu ke taman, Atom. Oke. Untung saja ada si Atom. Akhirnya mobil Labubu aku tidak tersangkut lagi. Yeay, aku naik mobil Labubu warna kuning. Wah, mobil Labubunya kencang sekali. Yeay. Yuta. Itu si Atom. Kamu dari mana aja, Atom? Tadi mobil Labubu aku tersangkut di tiang dan juga di tembok. Jadinya aku tidak bisa jalan. Aduh, tapi tadi kamu ketemu sama Atom tidak? Iya, aku ketemu. Ah, syukur deh kalau ketemu. Ah, aku kira kamu kenapa? Aku khawatir sekali sama kamu, Atom. Iya, tapi aku tidak apa-apa kok. Terus Atomnya mana? Itu Atomnya masih di sana. Dia mau jalan-jalan lagi katanya. Oh gitu. Iya. Oh ya udah deh, kita tunggu si Atom ya. Iya. Ah, si Atom ada-ada saja. Padahal aku mau jalan-jalan naik mobil Labubu warna ungu ini. Ah, si Atom ada-ada saja. Kenapa bisa tersangkut ya mobil Labubunya? Wah, mobil Labubu warna ungu enak sekali. Aku suka sekali. Wah. Aku mau jalan-jalan lewat rumah Kak Taiga. Wih, mobil Labubunya kencang sekali. Aku naik mobil Labubu warna ungu. Ini rumah Kak Sakura. Adakah Sakuranya tidak ya? Sepertinya tidak ada deh. Atau mungkin lagi di dapur. Aku mau langsung balik lagi ke taman. Yeay, aku suka sekali naik mobil Labubu ini. Aku mau balik lagi ke taman. Yeay, Yuta. Nah, ini Atom. Kamu kemana aja? Aku jalan-jalan naik mobil Labubu. Terus gimana, mobilnya enak tidak? Enak sekali. Wah, Atom, kamu puas tidak? Puas, tapi belum puas banget. Hanya puas saja. Ah, kamu ada-ada saja deh, Baby Celine. Kamu mau naik mobil Labubu lagi tidak? Sudah, Kak Yuta. Nanti aja aku mau naik lagi. Iya, Kak Yuta. Mia juga mau naik lagi. Iya, Kak Yuta juga. Tapi jangan sekarang ya. Besok kita naik lagi mobil Labubu ini. Oke deh, Kak Yuta. Wah, kita lihat-lihat lagi yuk. Labubu yang besar-besar ini.
Wah, cantik-cantik ya, Mio. Iya ya, Kak. Wih, aku suka banget nih sama labubu yang besar ini, Mio. Wih, besar banget. Wih, besar banget kan, Mio? Wow, bagus-bagus ya. Ada 5. Mobil labubunya juga ada 5, Mio. Iya, Kak. Wih, keren banget. Ya udah, besok kita lanjut lagi yuk, Mio. Aku juga besok mau cobain mobil labubu lagi nih. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke deh. Ya udah, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like ya. Dan kalau belum ada yang subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya ya, teman-teman. Bye-bye. Yuhuu. Labubunya bagus sekali. Aku suka sekali sama labubu.